Bentuk apa? Kayak kulit ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat pagi, siang, sore, kapanpun Anda nonton channel saya ini, guys. Dimanapun, dalam keadaan apapun, semoga selalu dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Ya. Kali ini kita bolang di sini, bolang di tempat yang tidak umum atau biasa dikatakan Sungai Hulu. Dimana tempat-tempat seperti ini, ya, tidak semua orang tahu. Hanya orang-orang yang pernah bolang ke sini aja yang tahu. Ya kayak gitu, Mbok, ya. Ya, apa saja yang ada di sini, ya. Satu, batuan-batuan rijang. Di sini ada, guys. Batuan marmer, marmernya warnanya abu-abu atau bisa dikatakan blue marble. Terus batuan-batuan giok, biseki, biseki. Biseki enggak ada ya, guys. Oke, ora dadi, Bro. Ora dadi. Main tapi ora dadi. Jenisnya jenis klebes gue, gampang ditombal. Dan yang pastinya kita nggak akan pernah tahu mau nemu yang model kayak gimana ini. Rijang bagus banget ya. Mau nemu apa? Karena kita sifat derma usaha, guys. Berangkat ya usaha, kesini ya usaha, berharap mendapatkan yang terbaik ya. Karena tanpa usaha ini saya ada hasil. Walaupun usaha kadang juga nggak berhasil. Jangan lupa madang, nera madang semaput. Pojo-pojo kita lanjut, guys. Ini lahan sungainya kayak gini. Anda nggak melihat sampah kan sama sekali, kecuali sampah daun. Karena memang dedaunan pohon sekitarnya juga banyak ya. Dan kali ini kita jalannya agak cepet karena memang yang dilihat juga ya nggak begitu banyak pelataran-pelataran itu loh. Ya, jadi kita jalannya juga cukup, bolangnya cepat ya. Ini batuan-batuan klebes, guys. Ada ini juga kuarsanya. Udah pada madang kah kali ini? Wih, ini saya baru dapat laporan masalahnya ya. Ini lainnya pucet ya. Terus ngomong, "Mas, belum madang aku." Waduh, gawat. Dari tadi ngampirin saya bilang belum madang, kalau bilang madang kan belum madang di tempat saya. Bilang-bilang udah di tempat sejauh ini. Dia itu lemes, dia pucat. Ya. Jargonnya itu kalau nggak madang semaput, ya bener mau semaput ini. Nggak bilang tadi. Kalau biasanya kan kita berangkat itu jam 10, jam 11 ya. Pekerjaan rumah selesai kan sekalian makan siang. Nah, ini berangkat pagi banget. Jadi ya otomatis saya sarapan ya, seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ya, guys. Kita di sini nyari giok tapi udah susah banget ya, guys. Kayak candi, Bro. Ini batu apa ya? Coba bentukannya seperti apa? Wah, ini bulat ini. Batunya membulat ini. Batunya membulat ini, guys. Ini bagus ini sebenarnya. Ya, bagus. Tapi dia membulat atau memang ini gede banget ini. Kita nyari giok di sini, tapi kita belum nemu satu pun giok. Ya. Kalau di tempat kami itu hujannya udah hampir tiap hari. Nah, di sini saya tanya, itu udah lama nggak hujan, guys. Di sini udah lama nggak hujan ternyata. Wih, wow, ini kayak gunung. Udah lama nggak hujan di sini, berarti ya pantas ya. Di sini giok keluar itu ketika banjir gede loh, guys, sampai ini semua pasir ini ngudal semua naik ke atas ya. Ini lahannya kan pasir full ya. Iya. Jadi sampai ini baru kelihatan giok-gioknya. Karena giok sendiri itu lebih berat masa jenisnya dengan batuan-batuan yang ada di sini, lihat-lihat ya. Ya, kecuali batuan logam ya.
Ini kalau tempat giok pas tidak tempat pada waktunya. Banyak kayak gini aja, apa? Iya, rijang itu banget. Rijang di sini warnanya merah-merah. Merah-merah banget di sini rijangnya, guys. Oke, kita jalan dulu. Kristal. Ini kita jumpa batu kayak mixiu lagi. Loh, gandeng sebelahnya, Mas. Iya, semar. Apa kayaknya kayak semar, Bro? Hah? Ireng ngabur gue. Putuh maning. Kayak pinguin ya. Semar kuncung. Semar kuncung ya. Semar kuncungan nih gue. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini lahan giok loh, guys. Dulu kalau pertama kita kesini, ini dalam ini nggak kayak gini. Dalamnya masih ada 1 meter lagi ke bawah. Ya, itu nunggu banjir gede. Ya, ini kan urat. Dulu yang saya review urat masnya kan di daerah sini. Tapi di dalam sana, ya. Dan ini juga pembentuk susek, ini aliran sungai deras. Oh, itu batunya itu. Oke, kita lanjut aja bolang di sini. Dulu saya nge-review urat emasnya di daerah sini. Ada kayak kuarsa itu di antara dinding ini. Dan ada kayak pirit-piritnya. Lokasi bagus akan menghasilkan batu-batu bagus dengan temuan-temuan bagus, ya. Wih, ini landscape ini, memanjang ya. Tapi waktu yang bagus itu akan mempermudah penemuan, guys. Itu kata-kata bijak hari ini. Lokasi bagus akan menghasilkan batuan-batuan bagus. Waktu yang tepat akan mempermudah teman-teman hebat. Ya, serius, ini lokasi bagus ya, sangat bagus, bahkan saya bilang lokasi ini sangat bagus. Tapi di waktu yang tepat. Ini giok apa ya? Bukan, guys. Ini black jet apa ya? Iya, ini black jet, guys. Aduh, Arab super banget, guys. Tompal yakin black jet maning. Oke, kita lanjut aja, guys. Ini mau super ini. Mana tompal ini? Ini black jet ini. Coba lihat landscape ya. Hah? Coba lihat landscape ya. Jadi balik ke rumah. Tapi main dong, main sih butuh ya. Kita di sini jumpa pertigaan sungai, guys. Ya, ya. Kalau di sini dulu pernah saya video. Kalau yang kesini sama sekali saya belum pernah. Kalau di sini dalamnya isinya giok ya, bagus-bagus banget. Dulu tapi sekarang ini sama sekali kita nggak jumpa giok ya. Wah, ini batu susek alam ini. Ini, guys.
Ini di alam ya gini bentuknya ya. Keren ya. Kita kesini aja dulu ya. Ini kayaknya banyak jenis-jenis batu sisa gini. Beberapa kita jumpa sampah, berarti di atasnya ada perumahan, tapi kalau di sini nggak ada sama sekali, guys. Ya. Kita coba yang belum pernah aja, entah itu apa yang akan didapat. Kita berjuang ya. Ini atasnya. Tapi ada gatar-gatar giok loh, guys. Kita jumpa giok muda, bukan muda ini. Ini sebenarnya giok bukan tunggal dia. Oh, berarti tetap ada giok di sini. Oh iya, ini giok muda kalau yang ini. Yang ini bukan tunggal ya, dia hijau. Ini apa? Gunung. Kita jumpa giok tetap loh, guys. Wah, ini penasaran ini. Wow, black jet. Bajigur. Guys. Super banget. Yakin super banget. Ini kepriwe renewal ya. Super banget hijau, masih hijau nih kayak tembusnya plong. Masih hijau nih botol. Ini guys. Aduh, ini besar ini. Saya nggak bawa apa-apa. Aduh. Serius. Ini backjet super ini. Aduh, ini bagus banget, guys. Nih, Anda bisa melihat ya. Hijaunya, aduh, kepriwek ya, guys. Ini saya harus punya palu dan besok kesini lagi untuk ambil ini, guys. Ini, udah lihat ini. Ya, Anda bisa melihat ya. Ini yang backjet super ini saya dapat di sini hitam legam. Di center kayak gini, guys. Hitam legam di center. Aduh lah, mana-mana, guys. Ini gioknya tadi, ini giok juga. Kita bawa pulang. Ini, guys. Ini. Besok kesinilah saya bawa itu, bawa battle. Ini tak ambil ini. Ini saya udah lama nggak punya blackjet, bahannya udah habis ya. Blackjet super sesuper ini, guys. Gila ini, guys. Kayak sampai kayak itu, apa tembusannya sampai kayak botol. Nggak tahu nempel apa enggak tadi, nggak tasek ya. Dan saya udah merasa kelelahan untuk hari ini, memang benar sih ya. Ini nanjak terus sih. Alhamdulillah. Oke, lanjut aja dulu, guys. Ayo, itu ada kabar itu dari temen. Itu kita nemu blackjet super. Udah, nggak bisa bawa pulang. Itu kalau bawa palu, itu minimal bisa bawa pulang. Karena ini jelapik. Jelang. Api di sana. Tapi bentukannya ya. Ya besi tapi banget sih, malah orang nggak apa-apa, lu nggak apa-apa yakin. Oke, kita lanjut dulu. Ini guys, kita lagi istirahat. Di sana kita udah nyisin giok itu yang bagian putih itu. Kita nemu giok bahan tunggal, besarnya kurang lebih antara 15 kg. Cuman dalamnya nggak tahu ya. Luarnya sih biasa, tapi dalamnya tetap itu giok, guys. Kita lagi istirahat, lumayan capek. Ini ada bekas bakaran-bakaran dari orang, bukan dari saya ya. Ini kayaknya biasanya kalau nggak orang yang nanamin tanaman di sini, petani atau orang bolang kayak kita, bakar butin biasanya. Ini kita jumpa dasar sungainya seperti ini ya. Kita jumpa alirannya bening banget, guys. Mantap ya, guys. Saya istirahat dulu ya. Lumayan. Ada rijang gede-gede banget di sini, rijangnya. Ini. Oh, yo, lanjut. Ya. Kita udah naik terus ke atas dan ternyata apa ya? Batunya itu makin besar kayak gini doang, guys. Jadi kita kembali ya. Ini yang video yang saya tunjukkan tadi. Itu tanggirin.
Tapi dengan jauhnya kita naik ke atas ini, bawa kayak gini aja kita lemes, guys. Nih. Alhamdulillah. Wow, ternyata bawahnya rincang, bagus banget, bro. Nih, rincangnya gila. Gila rincangnya ini. Ya, ternyata bawahnya rincangnya keren banget. Yakin. Nih. Kita bahas giok ini ya. Batu ini ketika digoyang-goyang dia memiliki kayak serat bulu monyetnya ada, guys. Itulah bahan giok yang sejatinya ya di alam ini. Ini serat bulu monyetnya. Jadi batunya dia goyang-goyang ya. Dan batu ini lumayan berat, guys. Bahan tunggal, guys. Kedua, aduh, kalau bawa pulang sampai motor aja ini lumayan perjuangan yang sangat berat sekali. Ini rijangnya main banget, bro. Umum yakin. Aduh. Ini saya lagi lemes ini. Ini, guys, ada kayak nih, ini. Kayak bulu-bulu ya. Terlihat membias-membias ini. Nah, itu yang kayak cermin itu. Nah, ini. Ini merupakan sebuah bulu-bulu, guys. Ya. Oke, ini kita taruh atas dulu aja. Buat siapa monggo, terserah yang siap membawa pulang, silahkan. Kalau bolong terlalu jauh ini efeknya kayak gini, guys. Lemes ya. Bawa kayak gini aja, satu sampai motor itu udah males, guys. Kecuali bentuknya atau batunya itu wah, istimewa banget ya. Ini ya bagus, cuman ya belum istimewa banget. Jadi ya bawa pulang kayak gini. Kalau istimewa banget ya kita pelalai, jelas-jelas istirahat lah. Karena kita udah terlalu ke atas loh, terlalu tinggi. Makin ke atas, makin ke atas, batunya makin besar-besar. Jadi jarang yang kecil-kecil dan rata-rata penyusun sungai kayak gini. Alhamdulillah. Ini gravitasinya udah mulai lemes kan? Ya, pantes lah ya, kesel. Luwes. Kita kembali lagi. Oh ya, ini ada palung binu bagus juga. Ini dilewatin aja, guys, kayak gini, guys. Susaki bagus, kalau nggak istimewa banget itu nggak diambil ya. Istimewa banget pun itu ya nggak mungkin diambil sendiri kalau besar ya. Itu harus nyewa tukang pukul, tukang pikul, bukan tukang pukul. Ini saya lupa bawa ini senter. Saya mau coba senter di siang hari, batu yang tadi itu, blackjet yang super tadi saya temukan. Nih. Saya akan coba senter ya. Ini udah terlalu jauh ke atas sih masalahnya. Biasanya sih senterannya tetap susah karena posisi itu giok. Eh, giok muda kalau ini. Yang masih bagus yang atas ya, Pak. Itu kita nemu-nemukan giok cuma digiring-giring doang. Kalau gioknya tembus hijau semua plong kayak beling loh. Oh, itu baru. Tadi mana ya? Lumayan jauh itu tadi. Yang ada blackjetnya mana tadi ya? Saya lupa. Oke, kita lanjut dulu. Oh, ini, guys. Ini udah kelewatan barusan ya. Ternyata ini. Anda melihat sendiri. Ini kena sinar matahari. Jadi kita mau nyenter bingung aja ya. Tapi kita coba senter ya. Ini udah kelihatan sebenarnya. Dia pasti tembusnya. Nah, ini. Ini udah kelihatan ya. Ini saya review ulang kembali karena saya merasa sangat kecewa kali ini tidak bisa membawa pulang batu sebagus ini. Memang batunya rata-rata, guys. Tapi semua bahan bagus atau batu bagus ya, itu ya dekat sekali dengan kulit dan retak-retak, guys. Ini kulitnya kayak gini udah hampir habis ini, kekikis tangan apa kekikis itu. Nah, sebelah sini jelek ini. Ini ngapur, yang sebelah sini, guys. Ini kulitnya hampir habis loh, bagian kristal-kristal saja yang menonjol ya. Seakan-akan dia konglomerat, mirip konglomerat ya. Nah, ini kulitan masih campur kapur. Nah, ini yang bagus-bagus yang kayak gini, guys. Menonjol-menonjol, mirip konglomerat. Tanyalahkan senternya. Gila, guys, tembus, guys. Aduh, gawat, tembus ini, guys. Nih, kelihatan ya. Ini siang hari aja bisa menembus loh, kayak gini bagusnya. Itu menandakan batu ini kristal ya. Wah, ini kayak kaca, guys. Aduh, gila, guys.
Atau jangan-jangan ini adalah black jadid. Aduh gawat ini, kalau black jadid terpusing lagi pelayan PB. Nah ini, ini tembusnya udah kayak kaca bro, sama sekali nggak ada mineral hitamnya. Kalau biasanya mineral hitam itu yang bikin nempel, ini nggak ada. Gila guys. Nih, ulu-ulu ini yang paling jelas ini. Wah, ini GoPro ya nggak bisa fokus. Tapi ini bagus, super super sekali. Ini siang hari saya nyantar aja bisa sedalam ini loh. Apalagi kondisi gelap. Ya. Ini saya harus kesini lagi suatu saat nanti. Wah, ini kelihatan nih. Nah, ini siang hari loh, guys. Bertarung dengan cahaya matahari. Ya. Nikmat mana lagi yang Anda dustakan dengan menemukan bahan sebagus ini di tengah sungai yang seakan-akan ini mirip dengan batuan-batuan yang lain. Ya. Jadi ini agak berkamuflase memang karena bentuknya ini tidak mulus loh guys. Biasanya kalau batu super itu mulus ya. Ini karena di tengah sungai bentuknya ini antara kapur dan udah misah-misah. Ini yang kristal ini udah misah-misah ya. Wah ini. Ya ini. Semoga saja ini black jadid ya. Minimal ya black jadid yang biasa standar nggak masalah. Tapi ini bagus, ini super super. Ya. Kita lanjut pulang guys dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sungguh istimewa ya penemuan kali ini, walaupun saya nggak bisa bawa pulang, tapi suatu saat saya akan kesini lagi buat ngeksekusi ini dan dijadikan akib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua, mantap. Cipok gue, cipok. Cepok. Oke lah, jos banget guys.